Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran hadiri rapat pimpinan TNI Polri tahun 2021 yang dilakukan secara virtual pada 15 Februari 2021. Rapat yang dibuka oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Indonesia Maju dan 180 perwira tinggi TNI Polri. Strategi memperkuat sinergi TNI Polri dalam mendukung penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi tema pada rapat pimpinan tersebut. Marsekal Hadi Cahyanto mengatakan terdapat 3 kunci penting dalam mendukung jalannya tema, yakni profesionalisme, solidaritas, dan sinergisitas. Sementara itu, Presiden Joko Widodo sampaikan bahwa sinergi TNI Polri sangat dibutuhkan dalam situasi pandemi, seperti kecepatan pengelolaan dalam mendisiplinkan protokol kesehatan dan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat atau PTKM, mendukung pelaksanaan vaksinasi baik di puskesmas, rumah sakit maupun tempat massal, memperkokoh stabilitas politik dan keamanan, mendongkrak ekonomi nasional, dan upaya lainnya guna mewujudkan Indonesia bebas COVID-19.